Kali ini kita akan membuat pepes ikan pindang. Pertama ada 6 ekor ikan pindang, bisa juga pakai tongkol, 3 lembar daun pisang, dan 1 buah jeruk nipis. Untuk bumbu halusnya di sini saya pakai 7 buah cabai merah, bisa lebih, saya pakai agak banyak, 1 buah tomat atau 2, 7 buah bawang merah, 2 buah kunyit, 1 ruas jari jahe, 7 buah bawang putih, 5 kemiri. Untuk bumbunya di sini ada gula, tumbar, 1 sendok teh, garam, dan penyedap. Nah, ikannya dicuci, kita lumuri dengan air jeruk nipis yang tadi. Lalu kita diamkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbu halus yang tadi, kita masukkan di sini. Cabai merah. Kita masukkan semuanya. Masukkan bumbunya ya. Ini setelah halus kita keluarkan, kita tuang untuk kita nanti lumuri ke ikan pindangnya. Kita masukkan pertama bumbunya, lalu ikannya, kita tambahin lagi bumbunya, panaskan dandangnya. Setelah panas kita masukkan, kita pepes kurang lebih selama 30 menit. Ini sudah matang, kita angkat. Buka. Nah, sudah jadi. Ini penampakannya.